Aku yang dikasih dalam Tuhan, dari ibtidaiyah saya lanjut lagi sekolah sanawiyah. Sanawiyah 3 tahun, masuk lagi aliyah, masuk lagi yang namanya perguruan tinggi IAIN. Saya kuliah ngambil fakultas dakwah Usuluddin. Tujuan saya hanya satu, supaya saya jadi ustadz, walaupun pada saat itu saya baru ustadz kampung, saudara. Nah, ketika saya belajar mengaji, ya, ada perkumpulan mahasiswa. Nah, di situ saya belajar Al-Qur'an dengan ada satu ayat Al-Qur'an mengatakan inna dinna indallahi Islam. Tahu artinya? Nah, mungkin diawali dulu. Bagaimana ceritanya itu, Pak? Baik. Bapak-bapak bisa dulu sampai bakar gereja, kemudian sekarang menjadi pemberita Injil. Injil membakar jiwa ya. Ya. Gimana tuh ceritanya, Baik, Pak? Baik, itu ya. Awalnya waktu saya dari kecil ya. Ya. Dari kecil tuh saya dari usia 6 tahun. Itu memang saya sudah dididik tentang agama Islam. Ya. Itu sejak kecil memang saya sudah ditanamkan tentang sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ya. Siapa orang yang mendirikan sholat berarti telah menegakkan agamanya, itu agama Islam. Nah, dari ayat inilah saya berawal kebencian dengan orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin buat Anda yang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, selamat. Anda sudah mencapai kemenangan dan semoga kita semua dikembalikan kepada kondisi fitri, fitrah, suci dari dosa. Sahabat Iwan Villa, di sini saya akan mereaction apa yang saat ini lagi viral tentang pendeta Joshua yang pernah membakar 3 buah gereja. Dengan cara seperti inilah akhirnya umat Islam di Indonesia itu berhasil membuat umat Kristen benci kepada Islam. Karena apa? Ya karena framing-framing ketika orang itu murtad, entah ini benar atau tidak, entah framing atau beneran. Ketika dia itu sudah murtad, dia menceritakan bahwa ketika dulu dia Islam, ketika masih Islam, dia sempat membakar gereja karena begitu bencinya kepada umat Kristen. Ya, akhirnya terframinglah di otak manusia bahwa umat Islam ini pembenci Kristen. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Dan sampai saat ini umat Kristen begitu membenci umat Islam dimanapun berada. Baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Tetapi kita bicara yang di Indonesia saja. Mereka kaum minoritas begitu membenci Rasulullah, begitu membenci Nabi Muhammad, begitu membenci Al-Quran. Semua simbol-simbol yang ada di Islam mereka benci. Karena berhasilnya, suksesnya orang-orang seperti Joshua Yasin ini membuat framing betapa orang Islam itu benci Kristen. Itu framingnya. Sahabat Iwan Villa, di sini saya menemukan, betul-betul menemukan peristiwa tentang terjadinya pembakaran gereja di tahun 99. Ya, berikut ulasannya, tetapi sebelum itu kita selesaikan dulu video apa yang disampaikan oleh Pendeta Joshua Muhammad Yasin ini agar video-video berikutnya yang direaction oleh umat Kristen itu tidak menimpa kita gitu. Seolah-olah, oh ini channel Islam sedang framing ya. Banyak sekali channel Kristen itu yang mengatakan itu gitu. Kita masih dianggap framing, padahal nyata-nyata Pendeta Joshua Yasin ini sudah sangat jelas menyampaikan bahwa dia membakar 3 gereja di tahun 99. Mari kita simak videonya. Nah, ketika saya mondok di pesantren Al-Fikoriyah, di situ saya belajar mengaji. Tahun 1999, tidak berhasil saya ngislamin pendeta, apa yang saya lakukan? Pembakaran gereja. Yang saya bakar gereja GPDI lagi. Dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI. Alhamdulillah. Yang pertama saya bakar gereja GPDI Pak Edi Tekano, gembalanya. Itu dulu bangunan gereja beliau nggak seperti ini. Bangunannya dari bambu, dari jembatan kayu, itu saya yang bakar. Saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena saya ingin mengislamkan beliau, nggak bisa. Ada beberapa gereja yang saya bakar, gereja GPB Kampung Lio Depok, gereja yang ada di Bojonggede, Bojonggede pun GPDI, saudara. Jadi 2 gereja GPDI saya bakar dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI, saudara. Nah, Pendeta Joshua ini barusan mengatakan pada tahun 99 dia membakar gereja GPIB atau GPDI begitu ya.
Ternyata di sini memang ada jejak digitalnya yang sempat ditulis oleh Republika Online. Loh, tapi kok bentuknya seperti ini? Ya, karena ini unggahan tahun yang masih zaman bahula. Jadi tahun 99 bentuknya masih begini ya, jadi jangan heran. Tetapi ini resmi dari Republika Online yang diunggah pada tahun 99 di situ. Memang ada terjadi pembakaran di Depok, pembakaran gereja. Hanya saja permasalahannya begini, dari unggahan yang saya baca ini, bahwa di situ itu ada komunitas Kristen ya, ada komunitas Kristen yang datang dari luar, kemudian masuk ke Depok dan dia mau minta izin mendirikan gereja di situ. Pada dasarnya, pada awalnya masyarakat membiarkan gereja itu dibangun, tetapi bangunannya masih berbentuk kayu. Kemudian setelah gereja berdiri di situ, ada dua kepala keluarga di wilayah situ yang kemudian murtad. Dua kakak, dua kartu keluarga murtad. Kemudian maka rakyat tidak terima, masyarakat di situ tidak terima. Loh, dengan adanya gereja ini, jemaat yang datang itu datangnya dari luar daerah, dari luarnya Depok. Kemudian yang berada di sekitar gereja, kenapa bisa ada dua kakak menjadi murtad? Maka marahlah rakyat pada saat itu. Kemudian rakyat marah, perizinan gereja, karena memang bentuknya masih dari kayu, waktu itu masih proses perizinan menjadi gedung yang permanen begitu ya. Kemudian rakyat itu tidak terima. Rakyat tidak mengizinkan bangunan gereja itu akhirnya ada di situ. Begitu konfliknya. Sampai akhirnya umat Kristen di sana ini melakukan perizinan palsu. Jadi dia, umat Kristen itu coba meminta izin mendirikan bangunan berupa tempat tinggal. Izinnya mendirikan bangunan berupa tempat tinggal. Diberikanlah izin oleh masyarakat di situ. Dilalah. Bahasa Indonesianya, bahasa Jawa ya. Dilalah, setelah gedung itu sudah mulai berdiri, ternyata gedung itu dipakai untuk peribadatan umat Kristen. Begitu saudara-saudara, menurut Republika Online ini. Kemudian, karena dipakai untuk peribadatan, ya, maka tidak terimalah rakyat di situ. Terjadilah gejolak dua kali. Yang tadi melarang agar tidak ada gereja di situ karena ada dua kakak yang murtad di sekitar gereja itu dilarang. Kemudian mereka melakukan propaganda minta izin untuk mendirikan bangunan tempat tinggal. Setelah bangunannya jadi siap ditempati, ternyata dipakai untuk dipakai untuk peribadatan umat Kristen. Maka rakyat marah kembali sampai akhirnya dibakarlah itu gereja. Jadi peresmian gereja atau pendirian gereja itu memang tidak mendapatkan izin. Itu faktanya dan begitu faktornya. Kemudian entah si Yasin ini berperan sebagai apanya. Bisa jadi memang si Yasin ini orang yang mempelopori pembakaran gereja. Bisa jadi si Yasin ini hanya numpang tenar supaya kependetaannya bisa diakui. Kadang banyak sekali orang yang ketika Islam kemudian murtad menjadi Kristen, biasanya diberi panggung oleh orang Kristen dan dia dijadikan pendeta. Tidak usah jauh-jauh, Saifuddin Ibrahim saja, walaupun dia itu tidak pernah mendapatkan kartu kependetaan, walaupun dia itu tidak pernah mendapatkan pendidikan kependetaan, tetapi dia nyata-nyata jadi pendeta. Sampai sekarang dia menjadi pendeta botol bekas di Amerika dan masih diakui. Pengikutnya masih banyak, penganutnya juga masih banyak, Saifuddin Ibrahim itu. Jadi bisa jadi pendeta Joshua ini melakukan hal yang sama. Supaya dia jadi pendeta, diakui jadi pendeta, maka dia mengakui dirinya adalah murtad dan ketika dulu masuk Islam, saya itu sekolah ini, membaca ini, mendapatkan pelajaran ini, bahkan saya melakukan pembakaran gereja. Jadi seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa dia itu orang yang Islam, yang betul-betul Islam yang taat. Padahal dia Islam yang radikal, kalau memang dia itu Islam. Hanya saja saya mengira orang ini adalah Kristen dari awal, karena dia supaya mendapatkan bangku kependetaan di gereja, di komunitasnya dia, maka di framinglah dia membuat cerita yang sedemikian itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampol bang, mereka yang
Jangan main-main dengan Islam. Abang Alif sayang, kami dukung perjuangan menghempaskan setan gentayangan. Abang Alif sayang, terus syiar kebenaran. Tampol, tampol para kafir jahanam. Tampol, tampol para penghujat Islam. Malam Kudus nyisu-nyisu nyap. Tampol.